ASN, pejabat-pejabat BUMN, anggota TNI dan Polri, ini adalah pilar utama penjaga negara. ASN itu adalah prime mover untuk mendorong pemerintahan dan pembangunan negara. ASN harus dijaga dari potensi-potensi kemungkinannya. Yang pertama, ya, serangan ideologi lain terhadap mereka. Tindakan-tindakan yang menyimpang dari tugas dan fungsi utamanya ASN, ya. Nah, untuk itu kita harapkan satu, mencegah jangan ada yang melirik ideologi yang lain. Tapi kalau sudah mulai melirik, segera kembalikan mereka ke jalannya ideologi negara Pancasila ini. Karena ada kemandekan di sana-sini, bahkan mungkin pola operasi yang strategis, sehingga pos-pos penting di kementerian, di lembaga, atau di institusi-institusi negara itu dikuasai terlebih dahulu oleh yang ingin membelokkan ASN ini. Jadinya semua sistem di situ buntu, gitu. Tumpul jadinya.